Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Kinets yang kaget dengan perbandingan tinggi badan Anton Rice dan Irina Velvet, lalu melihat mereka seperti saudara kandung dari keluarga kaya guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys. Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, bukan rahasia lagi jika mayoritas anggota Rice memiliki tubuh yang tinggi. Mereka sendiri memiliki rata-rata 180 cm dan cenderung menjulang di atas banyak idola lain, bahkan mereka yang jauh lebih tua dari dirinya guys. Nah, Mangni Anton pada usia 20 tahunan adalah yang tertinggi kedua di grup itu. Di sisi lain guys, ada Red Velvet yang merupakan senior Rice dari SM hampir satu dekade dalam hal tanggal debut, berada di sisi yang cukup pendek secara keseluruhan guys. Ada Irina yang menjadi salah satu anggota terpendek dengan tinggi badan 158 cm. Lalu ketika baru-baru ini terdapat foto grup SM dalam satu frame, netizen pun terfokus pada perbedaan tinggi badan Irina dan Anton yang memiliki perbedaan tinggi 26 cm dan perbedaan usia mereka adalah 13 tahun guys. Netizen justru menganggap foto keduanya terlihat menggemaskan dan mengingat bahwa Irina masih terlihat sangat muda, akan mudah untuk percaya bahwa mereka adalah saudara kandung yang cantik yang usianya dekat dengan Anton menjadi kakak laki-laki raksasa dan Irina yang mungil. Mereka juga memuji bahwa keduanya seperti keluarga visual dari kalangan orang kaya guys. Gimana pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar.